Oke bro sih, kembali lagi di Ludo Abis. Ludo Abis. Aku sampai lupa caranya pembukaan karena kita kayak tenggelam. Nasi kita tak ngeleng-ngeleng gilip. Ya. Seperti karena biasa opening kita enggak pernah istimewa ya. Pernah istimewa. Ya, biasa-biasa. Biasa. Kali ini kita berada di mana, Bro? Kali ini kita lagi berada di timur Kecamatan Borobudur atau tepatnya di pintu 8 Candi Borobudur. Borobudur. Nah, ini kita menemukan bakso ya, menemukan kuliner. Kuliner. Mie, jualan mie yang bakso. Mie yang bakso di nah, kawasan Candi Borobudur ya, Bro ya? Kawasan Candi Borobudur. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin nyari kulineran di sekitar Candi Borobudur ya. Ya. Insya Allah kalau kita ada kesempatan untuk konten di bulan puasa, kita akan konten ya, Bro. Kita akan konten, tetap kita akan konten. Kemarin kita sempat ingin semangat konten, akan tapi ada negara api menyerang. Kita keserang sama ini ya. Apa kira-kira? Kita kemarin ini bro, serang apa? Berat badan kita agak melambung. Oh ya, kemarin kita jadi juga kita ini kontrol dulu, memperbaiki ini ya, memperbaiki bukan gizi, memperbaiki postur tubuh ya. Kita profesional bro. Jadi kita lebih profesional dan kita kalau ditanya ini kok orangnya makan terus tapi nggak gemuk-gemuk, pengennya di situ ya, ada ya, goalnya ya. Goalnya kayak gitu. Nah, semuanya saya sekal. Bro, gimana? Sebelum kita menjalankan bulan puasa ini, bulan suci Ramadan. Ya. Suci Ramadan, alangkah baiknya kita ini ya permintaan maaf kepada penonton dulu ya. Ya, minta maaf kepada penonton jika kita ada salah kata maupun ucapan ya. Ya sama aja ya, kata ucapan buat atau tindakan yang, mungkin buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya tetap lancar. Tetap kuat atau bro. Menghadapi puasa. Pokoknya ikuti terus keseruan kali ini, episode kali ini. Jangan disini teman-teman, selamat menikmati lagi konten Ludo Abis. Ludo Abis, ciao. Oke, permisi Pak, kali ini saya dengan Bapak siapa ini? Bapak Imam. Nah ini, nama baksonya apa Pak? Mie ayam bakso Mbak Menur. Mie ayam bakso? Mbak Menur. Mbak Menur. Nah ini baru ya Pak ya, bukannya ya? Jadi tahun ini ya, ini menunya aja ada apa aja Pak? Bakso urat biasa, urat jumbo, sama bakso biasa, mie ayam. Mie ayam biasa. Ya. Ini untuk lokasinya sendiri itu di mana ya, Pak? Lokasi tempatnya ini, Pak, maksudnya. Di sebelah ini ya? Candi. Kantor kecamatan ya? Kecamatan Borobudur. Kantor kecamatan Borobudur sebelah timur kantor kecamatan Borobudur. Ini kalau jam bukanya itu jam berapa, Pak? Bukanya apa ya, jam berapa? Kalau nanti itu ya jam 11. Jam 11 siang. Biasanya kalau tutupnya? Tutupnya sehabisnya aja. Sehabisnya. Iya. Oh. Kalau misalkan ini kan mau bulan puasa, Pak. Jadi ini kalau bulan puasa tuh biasanya bukanya jam berapa? Ada sore. Untuk teman-teman menjelang berbuka ya Pak ya? Iya. Untuk teman-teman kalau bulan puasa, dan ini kalau mau datang ke mie ayam bakso Mbak Menur, silakan datang sore. Sore ya. Di Borobudur dekat kecamatan Borobudur. Ya, timur kecamatan Borobudur atau tepatnya tuh di seberang pintu 8 Candi Borobudur. Borobudur. Oke, tanpa PLL. Apa tuh? Berlama-lama. Oke. Okay. Kita langsung ke sana. Saya pesan bakso, mie ayam bakso, Pak. Mie ayam bakso. Aku juga boleh mie ayam bakso. Yang urat ya, Pak? Ya. Sama, Bro. Ya. Oke, sama. Siap. Oke, Ludo Abis. Ya, Pak. Terima kasih Ludo Abis. Ciao. Oke. Makanan yang kita pesan sudah mendarat, Bro. Clear, Bro. Tanpa ketumbih. Oke, kali tadi ini. Tadi kamu pesan apa, Bro? Aku tadi pesan mie ayam bakso. Sama, Bro. Dan ini ada tambahan ceker dua. Nah, satu porsi ini tuh dihargai 18.000. Karena ini kita pakai bakso yang besar ya, Pak. Bakso yang besar. Kalau misalkan pakai bakso yang kecil-kecil mungkin 13.000 ya, Pak. 13.000. Dan mie ayam tok itu dihargai 10.000. Wah, betul sekali. Sangat-sangat worth it sekali ya, Bro ya. Sangat worth it sekali. Ya, Bro, ya. Dan ini itu tempatnya culture banget ya, Bro ya. Malam-malam itu ini juga banyak yang ini ya, yang nongkrong juga. Banyak yang nongkrong. Apa namanya? Suasana itu karena deket Candi Borobudur ya, jadi kayak nyaman gitu loh ya. Nyaman. Suasananya kayak gitu, Bro.
pas koyo kene piknik, Bro. Ah, piknik. Ini kalau kita ke Jawaan tuh kalau enggak kita kelihatannya tuh kayak coffee shop. Coffee shop. Iya kan, kayak coffee shop gitu tempat-tempatnya. Nah, gimana ini mau kita review atau mau kita pegang aja kayak gini? Kita pegang aja. Kita makan dulu ya. Kita review dari mulai kita kuahnya lah. Ini tadi kita sudah kasih sambel ya. Saus sambel. Ini sudah goblak-goblak. Sudah ku campur nih langsung saja. Langsung aja kasih. Rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk habis. Oke, ini juga usobot buat kamu lodo habis. Ya, sedap ya. Semoga lah. Wah, mantap banget. Rasanya, Bro. Mantap. Fresh impression-nya tuh nih, Bro. Manis, gurih. Ya. Kaldunya tuh wah, mantap banget ya. Seasoning-nya pas ini, nih. Ini termasuk wah, ini recommended tadi ya. Recommended banget ini, Bro. Ini aku coba nempel. Parahin, Bro, mantap banget nih. Ini juga aku kasih meyamnya ya. Lu udah habis. Oke, Pak. Ini coba. Matur suwun, Pak. Ini meyamnya. Lu udah habis. Wow. Mantap banget, Bro. Wow, mantap banget nih, Bro. Ini tuh baru bukanya. Baru 2 minggunya, 2 mingguan katanya. Ya, enggak. Ya, intinya enak banget, Bro, sumpah. Ini, Bro. Mantap sekali banget, Bro. Untuk tekstur mie-nya sendiri tuh benar-benar masih yang sudah ini, habis. Bro. Kenyal-kenyal gitu. Nih, enggak putus nih. Mantap banget. Cut, udah habis. Ini, Bro. Enggak usah lama-lama, Bro, ini, Bro. Enggak usah lama-lama ya. Enggak usah lama-lama. Ya. Kita kasih. Gerno. Seger gino. Mantap banget ini. Langsung lagi ya kita makan ya. Ini wah, ini. Lodo habis. Cekernya. Cekernya kita dapat 2 ya. Dapat 2 ceker. Ya. Pokoknya teman-teman yang daerah Budur ini rekomendasi banget. Karena tempat ini juga tempatnya baru, makanya aku rekomendasi banget ya. Silakan ke sini. Dekat ini, pokoknya dekat kecamatan Borobudur Timur ya. Ya. Pertigaan ya. Pertigaan ya. Kecamatan Borobudur. Itu kalau dari timur Sandi itu kanan jalan ya, Bro ya. Ya, betul sekali. Kanan jalan. Ini baksonya. Dekat. Lu udah habis. Akhirnya masuk banget nih. Apa tuh? Ini aku enggak apa namanya? Enggak melebih-lebihkan ya. Iya. Nah, betul, memang. Oke, lodo habis. Cakarnya juga empuk banget. Empuk ya? Sedot aja langsung. Coba aku cakarnya ya. Kayaknya empuk nih, Yan. Mantap, Bro. Udah habis. Wah, mantap banget, Bro. Aku coba baksonya, karena aku belum coba baksonya, Bro. Udah habis. Ini, Bro, uratnya, Bro. Baksonya tuh ini, Bro. Seasoning-nya tuh enak. Mantap banget ya. Sampai dalam-dalamnya, Bro. Gurihnya. Dalamnya tuh empuk ya. Kayak ada yang lumer gitu ya? Betul. Ini kalau nggak salah tuh kayak ada rasa yang sosis-sosisnya gitu loh, Bro. Ah, benar. Iya, Pak. Kayak ada rasa mantap banget ini sosis-sosisnya. Ayamnya juga melimpah ruah. Lu tuh habis. Iya, ayamnya benar. Lu tuh habis. Mantap banget ini. Kalian wajib kesini nih, rekomendasi banget ya, Bro. Mbak Sumia, Mbak Menur. Mbak Menur. Ini juga termasuk bisa dikategorikan kuliner malam juga ya. Karena
di dekat pintu 8 tuh banyak juga ini tempat-tempat kulineran, ada juga angkringan, ada juga tempat kopi. Jadi untuk suasana sendiri tuh bermacam-macam bro. Jadi mau pilihan apa gitu. Boleh kali. Mantap boy. Ini udah habis. Cekernya enak banget bro. Sebalik kuahnya. Kita tuh hampir sebulan ya, gak ngomongin ya. Atau lebih ya? Hampir sebulan. Karena kita sudah mempersiapkan gemburan ya bro, ada sesuatu ya? Olimpiade ya? Olimpiade Kita, kalau masuk tempatnya cabang ini ya, angkat ini ya, tar besi ya? Enggak besi. Enggak besi. Besinya tuh yang ini tuh, buat mancing tuh. Apa tuh? Besi-besi set, ukurannya set, karena mancing. Oh ini FYI. FYI. Oh kirain yang lucu. Tak kenal. Dan katanya kamu juga yang ini ya, yang bawa obor ya. Paling beda kan bawa obor itu kan? Gimana? Yang bawa obor itu. Kamu barisan depan kan? Yang barisan depan bro. Yang lain. Iya. Makanya kamu mempersiapkan fisik ya? Mempersiapkan fisik. Karena apa? Karena obornya tuh terbuat dari ini bro, batu beton. Nah, jadi ada berat. Tuh ada dulu. Nah, tuh. Kosong-kosong tuh. Kosong. Kosong-kosong. Wih. Tuh kalau makan mie ayam nanti banyak view ya. Banyak view-nya. Kita sembari mungkin orang tuanya makan bakso dan mie ayam. Berlari. Anaknya bisa jalan-jalan. Nah, mau udah mau habis ini bro? Sama bro. Kita juga tadi, bro, tadi belum minum ya. Belum minum. Udah habis. Udah habis. Wah. Mantap banget bro. Sama ini aku gak usah kita aja ya. Buahnya tuh sampai aku habis ini. Paling enak banget bro. Gernya tuh, gernunya tuh keren. Gernu banget bro. Ger-ger-ger ini bro. Ger-ger-ger. No, no, no. Ger, no. Mantap banget. Aku mau kasih terakhiran, kamu juga gak? Sama, selamat menunaikan ibadah puasa. Kasih suapan buat penonton. Loduk, habis. Habis bro. Mantap sekali. Oke. Ini kita sudah habis ya. Kesimpulannya ya. Gimana bro? Ya sekarang kita juga pesan es teh. Gimana ya? Kesimpulannya menurutku gak ada ini bro. Ini pomen wis enak banget, kalian masih di sini. Udah mantap. Ya. Kuasinya juga melimpah ruah. Kuasinya melimpah ruah. Enak banget. Harganya juga harganya masuk terjangkau. Terjangkau. Dan kalian juga bisa pesan bakso juga ada di sini. Pokoknya silakan datang ke Miam Bakso di Budurini, Bumenur. Bumenur. Terus support. Support terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and like. Share sebanyak tolong banyak. Teman-teman ya, biar kita cepat menaik ya. Naik bro, biar kita menikmati bro. Ya, menikmati semuanya lah ya. Ya betul. Terima kasih teman-teman. Ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan besoknya atau besok-besoknya lagi. Kalau udah habis, ciao.